api ya teman-teman. Seperti kembang api tapi ini TNT bukan kembang api. Oke teman-teman, bisa lihat ini Minecraft aku nge-lag. Oke, sebelum kalian melanjutkan video ini, pastikan kalian akan subscribe channel ini dan klik tombol notifikasinya juga. Setelah itu, kalian kasih like video ini dan bagikan video ini ke teman-teman kalian. Selamat menonton. Oke teman-teman, balik lagi di channel aku Raditya. Ya, di video ini aku bakalan kasih tahu teman-teman 5 cara membuat TNT kanon, ya kanon ya. Oke, kita bakal langsung saja. Yang pertama adalah TNT kanon level 1. Oke. Cara membuatnya. Oke, teman-teman perlu gini. Dan teman-teman kasih naik 2. Oke. Setelah ini teman-teman kasih begini. Oke. Ini menghadap biar dia nge-clock ya, teman-teman. Oke. Oke, kesalahan. Nah, maksudnya gitu. Dan di sini kita turun dulu. Oke, kita kasih gini. Nah, biar dia nge-clock terus. Setelah ini teman-teman bisa letakin ini. Dan ini biar tempat ngisinya nanti. Oke, setelah ini teman-teman kasih begini. Oke, gini. Gini lagi. Terus begini, hancurin aja, nggak perlu. Dan sekarang ini kita hancurin juga yang ini. Oke, setelah ini teman-teman kasih tutupin aja menggunakan blok yang tahan terhadap TNT ya teman-teman. Oke, observernya aja deh. Dan sekarang ini khusus kalau untuk Minecraft aquatic, teman-teman bisa meletakin air di tengah sini ya. Ya kalau teman-teman menggunakan versi Minecraft yang enggak aquatic, gak apa-apa. Teman-teman gak usah letakin air dengan tinggi, tinggal hancurin aja. Ini dropper apa ini namanya? Penampung apa ini namanya? Lupa aku bahasa Inggrisnya apa. Ya. Hopper ya. Teman-teman tinggal letakin hopper kalau yang Minecraft aquatic dan isiin dalamnya. Dan teman-teman bisa lihat dan boom, wah ini mantap sekali ya. Oke, wah mantap gak kan teman-teman, sampai tinggi ke atas. Oke, selanjutnya. Oke, yang selanjutnya ini adalah super TNT kanon mortar ya teman-teman. Oke, teman-teman bisa bikin begini ya. Ini kalian kasih blok apa aja atasnya. Teman-teman bikin 3 clock gini. 3 observer clock. Dan sudah. Oke, setelah ini teman-teman ambil sticky piston. Ini biar bikin tempat on off-nya aja ya, teman-teman. Oke, dan di sini kasih di atas deh. Dan oke, sekarang lagi. Ini kasih teman-teman kasih terus menghadap ke atas. Oke, kita kasihin terus ya, teman-teman. Oke, sekarang sudah. Setelah ini teman-teman tinggal kasih semuanya di giganya ini yang namanya obsidian ini biar nggak hancur. Oke, kita kasih obsidian. Dan setelah ini teman-teman kasih. Oke, tunggu dulu. Oke, yang ini nggak usah. Teman-teman bikin biar gimana ya. Oke, teman-teman bikin seperti tanda X. Oke, nanti tunggu dulu ya. Oke, ini agak sulit sedikit. Teman-teman bikin seperti tanda X gini. Setelah teman-teman bikin, teman-teman letakin di atasnya. Oke, teman-teman letakin atasnya. Oke, tunggu dulu. Oke, semuanya. Nah, seperti ini dan nanti dia bakalan ngaktifin aja. Oke. Oke, setelah ini teman-teman hancurin aja yang enggak kena-kenanya. Oke, ini berisik sekali. Oke, langsung saja. Oke, teman-teman kasih beginian. Dan di sini teman-teman kasih juga. Setelah ini teman-teman kasih redstone-nya.
Oke, sekarang sudah. Setelah ini, teman-teman tinggal letakin lagi hopper sama. Ini sebenarnya sama aja seperti yang tadi, tapi ini bedanya 4, lebih canggih ya. Oke, setelah ini teman-teman kasihin begini, dan teman-teman kasih lagi seperti mortar level 3. Oke, kita bakalan bikinin terus sampai jadi. Oke, sekarang sudah jadi. Setelah ini letakin lever. Nah, bisa. Oke, setelah ini teman-teman tinggal kasih air. Oke, aku kasihin air dulu dan kasih TNT. Oke teman-teman, setelah sudah teman-teman bisa aktifin bam dan teman-teman bisa lihat. Oke, wah mantap gak teman-teman, ini mantap sekali dan ini sampai nge-lag HP aku. Oke, kita udahin aja dah, ini hancur ya teman-teman. Oh hancur, biarin aja ya teman-teman. Ini tadi pedalnya, sebaiknya teman-teman kasih tutupin semuanya aja menggunakan obsidian. Oke, atau bedrock ya. Kalau bedrock teman-teman nggak bakalan bisa dapatkannya kalau di short people ya. Oke, lanjut ke yang ketiga adalah super TNT. Oke, cara membuatnya teman-teman tinggal, oke aku bolongin dulu. Nah teman-teman kasih di paling bawah ini observer gini, dan kasih ini redstone dash, kasih lagi dan kasih lagi redstone dash, kasih lagi redstone dash, kasih lagi. Oke, sini kasih aja obsidian karena paling atas. Setelah ini teman-teman tinggal tutupin aja ini. Kak, kenapa saya gunakan obsidian ya, karena tadi, nah nggak hancur kalau kena TNT. Oke teman-teman kasih tutupin aja. Oke, setelah teman-teman tutupin, teman-teman, oke jangan begini ngasih airnya. Teman-teman kasih air di paling bawah ini. Oke, yang di sini, yang di pojok-pojokannya ini, teman-teman kasih tutupin aja karena ini enggak ada gunanya. Nah, ya teman-teman kasih air aja. Ini biar enggak apa ya? Oh, di sini jangan, di geganya ini biar enggak TNT-nya enggak meledak. Dan setelah ini teman-teman di sini teman-teman dikasih soul sand biar teman-teman ini naik ke atas nanti airnya. Teman-teman tahu kan bahwa di Minecraft aquatic nih naik ke atas. Oke, setelah ini teman-teman kasih air dan nyampe ke atas. Oke, sekarang sudah. Ini akan mirip seperti TNT Canon. Oke, dan langsung. Oke, kita bakalan kasihin aja langsung. Sekarang sudah semuanya. Setelah ini teman-teman tinggal isiin ini. Oke, mungkin aku isiinnya aku bakalan skip aja. Oke teman-teman, sekarang semuanya sudah keisi dan airnya ini seperti mendidih. Oke, setelah itu teman-teman kasih lagi yang namanya pengamat dan lever dan piston temple ya, sticky piston. Di bawahnya teman-teman bikin sama. Dan oh my god, oh mantap gak teman-teman. Oke, dan kita bakalan, masih belum selesai tadi, bawahnya teman-teman kasih ini nice. Dan
teman-teman kasih lagi di sini. Setelah ini teman-teman tinggal tutupin aja. Oke, gua akan tutupin dulu. Di sini teman-teman tinggal kasih lever dan boom. Kita lihat, oke, kita lihat roket meluncur dan boom. Oh my god, nge-like teman-teman. Ini sangat mantap sekali. Oke, teman-teman bisa lihat. Wah. Ini seperti kembang api ya, teman-teman. Seperti kembang api tapi ini TNT bukan kembang api. Oke, teman-teman bisa lihat ini Minecraft aku nge-like. Oke, oke, kita matiin, kita matiin. Semoga hancur mesinnya, hancur mesinnya. Please mesinnya hancur. Ini nge-like, teman-teman. Oke. Oke. Tolong. Tolong, tolong. Oh, tolong. Tolong. Oke. Sekarang sudah. Selanjutnya. Oke. Selanjutnya ini adalah bom. Oke, caranya begini, teman-teman, kalau ingin buat. Teman-teman tinggal tutupin aja lagi semuanya. Ya, tengahnya ini sama seperti tadi ya, teman-teman. Oke, kita tutupin dulu. Sama seperti yang ketiga itu, yang roket TNT Marcun itu. Oke, kita bakalan tutupin aja. Ini sama ya, tapi ini berbeda sedikit. Bedanya adalah ini bom. Ini berfungsi di Minecraft akuatik ya, teman-teman. Ya, kalau nggak di akuatik, teman-teman coba sendiri aja. Kalau tanpa magma block ya, magma block nih. Magma block fungsinya untuk menarik. Jadi TNT-nya nanti bakalan ditarik. Oke, langsung saja kita bakal isiin TNT. Oke, kita ambil dulu TNT-nya. Oke, setelah semuanya setelah diisi, teman-teman tinggal kasihin observer dan ini lagi ya, kuas ya, maksudnya piston lagi. Ini fungsinya untuk kayak tadi, biar teman-teman bisa ngaktifinnya. Oke, kita bakalan bikin aktifinnya dulu ya, mendingan kasih ini. Dan teman-teman kasih lagi beginian. Nah, setelah begitu teman-teman tinggal letakin sini dan aktifin. Bam. Teman-teman lihat. Oke, teman-teman, aku lupa satu hal. Oke, teman-teman, tadi itu ada kesalahan teknis ya. Oke, tadi itu lupa aku kasih airnya. Ya. Lupa aku kasih air. Dan sekarang kita akan coba TNT ledakan super. Dan nice. Mantap gak, teman-teman? Oke, oke, oke. Ini kenapa enggak? Oh, enggak ngeclock. Oke, aku lupa masih dia biar ngeclock itu. Tunggu loh, aku ambil Nick Vision dulu. Nick Vision. Aku lupa ngasihin dia ngelocknya. Teman-teman, tadi itu kenapa nggak bisa nge-clock? Oke, kita akan coba lagi. Ini TNT super mantap juga. Nice, itu adalah bom TNT. Bom TNT, tapi kenapa nggak bisa nge-clock? Oke, nggak tahu juga, mungkin ada sesuatu yang salah. Teman-teman bisa bikin supaya bisa nge-clock gimana aja. Oke, selanjutnya, yang kelima. Oke, yang kelima ini sangat simple. Teman-teman tinggal bawahnya itu tinggal bikin clock observer kayak tadi dan teman-teman tinggal kasih alasnya dispenser. Setelah itu teman-teman bikin air seperti begini dan kasih TNT dan super TNT. Kok kenapa ngalirnya sebelah situ? Oke, ini mantap sekali. Teman-teman bisa lihat. Oke, dia ngalirnya kenapa ke sebelah situ aja, nggak ke lain-lain? Oke, biarin aja. Oke, teman-teman bisa lihat, ini mantap sekali.
Ini adalah TNT super mantap, bom TNT terdekat mantap. Ya mungkin segini aja untuk video ini. Jangan lupa di like, di komen, dan subscribe. Dan bagikan juga video ini. Bye bye.